Okey, sampai sini kita tekan lama-lama. Okey, tekan lama-lama sampai dia keluar clear. Lepas tu kita lepaskanlah. Okey, lepas. And then kita tengok apa jadi. Okey. Okey, dia dah hilang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey. Sekarang kita nak tunjuk macam mana cara nak hilangkan tanda maintenance pada kereta Produa Beza, Produa Azia, Arus, Maiwi yang seumpamanya lah. Okey, tanda sepanah ni muncul bila kilometer dah capai 10,000 km. Bila kilometer tu sampai 10,000 km, dia akan apa, muncullah tanda sepanah ni. Okey, sekarang untuk kita hilangkan dia, bila dah servis, kita hilangkanlah tanda sepanah ni. Okey, cara nak hilangkan dia, kita tekan dulu dia punya ni batang ni. Okey, tekan sekali lagi, ada stop udu. Okey, sampai sini kita tekan lama-lama. Okey, tekan lama-lama sampai dia keluar clear. Lepas tu kita lepaskanlah. Okey, lepas. And then kita tengok apa jadi. Okey. Okey, dia dah hilang. Maknanya macam itulah. Bila ni kira dia reset baliklah. Dia reset balik. Dia akan mula balik dengan 0 km lah. Bila sampai 10,000 km, dia akan ada balik tanda sepanah tu. Okey. Okey, itu saja nak tunjuk. Assalamualaikum.